الحمد لله. Kat dalam je dia ada menu. Ni yang aku nantikan adalah ini. Yang tadi tu free. So siapa yang beli ni dekat Shopee, dia akan dapat free air fryer. Tapi tak tahulah kalau promosi tu masih ada lagi. Yes. Mama cakap tadi pun lah. So, kita pakai duit kita sendiri untuk bagi benda ni. So, dia kata jangan pakai ni penai, jadi pakai gunting. Adik move. Sorry. Tapi lah, macam mana Mama nak buat review?
ini aku nantikan. Niat nak beli apa tu? Dyson. Tapi belum mampu, kan? So, tak apalah. Ni lebih kurang macam Dyson juga. So, boleh je lah. So, nama dia ni Airbot Hypersonic. Dia belajar kat dalam ni. Dia ada ni apa ni? Ni aku tak tahu ni apa. So mungkin tempat bateri, yes. Dia ada. Oh. Dan ini tempat plug dia. Kan? Tempat plug. So kita boleh mallkan dia dekat wall, so kita letak je lah. So dia ada tempat sejuk ni kecil. Eh, ini lembut kan. So dia ada yang sini. First time ni, first time pakai benda ni. Jadi tak apa-apa, pandai sangat lah ya. Sangat lembut, senang nak bersih. Mungkin senang nak bersih. Mungkin senang nak bersih benda ni. Senang nak bersihkan dia. Dan dia sangat lembut dia. Tak tahulah kalau boleh lebih lembut ke tidak kan. So rasa ni macam lembut. So okey lah. Berbaloi oi, duit sendiri. Kan, daripada kita belanja benda lain, kita buat tanda mata yang ni kita punya gaji. So, inilah dia punya tembak. Kan, kan, kan. So, ini dia ada skrup. Ini vacuum dia. So, dalam kosong, okey? Tak ada lagi. Bentuk kotak dia macam ini. So kalau siapa yang beli Hypersonic ni, Airbot Hypersonic, dia akan dapat free yang ini. Yang tadi kita tunjuk tu. Itu aja. So siapa yang beli yang ini akan dapat yang free ni dekat Shopee. Tapi kalau dekat website lain tak tahulah kan. So kita memang setia dengan Shopee. So inilah. Sekian, terima kasih. Sekian, jangan bye.